Hai sahabat drakor, kita bertemu lagi untuk membahas 6 drama dan 3 film terbaik si artis cantik, multitalenta dan mantan pacar Imino yaitu Bae Suji. Inilah deretan para mantan Bae Suji di dalam drama. Yang pertama ada Lee Jun Suk, yang kedua ada Lee Seung Gi, yang ketiga ada Kim Soo Hyun, yang keempat ada Kim Woo Bin dan yang kelima adalah Nam Joo Hyuk. Dan inilah 6 drama terbaik Bae Suji. Yang pertama kita membahas drama terbarunya yang berjudul Startup yang rilis pada tahun 2020. Drama yang bercerita di mana Bae Suji berperan sebagai Sodalmi. Dia adalah wanita aneh dan lucu, bercita-cita menjadi Steve Jobs dari Korea. Wanita petualang yang tidak memiliki banyak harta tapi memiliki rencana besar untuk dirinya sendiri. Memiliki pengalaman dalam berbagai pekerja paruh waktu dan memiliki vitalitas tinggi. Di drama ini, Bae Suji bermain dengan Nam Joo Hyuk dan Kim Sono. Drama kedua berjudul Vagabond yang rilis pada tahun 2019. Bae Suji berperan sebagai Gu Heri, seorang agen badan intelijen nasional yang memiliki kehidupan sebagai seorang pegawai negeri untuk menghidupi keluarganya. Tetapi akhirnya menjadi seorang agen rahasia. Bae Suji berpasangan dengan aktor tampan Lee Seung Gi di drama Vagabond. Yang ketiga, drama berjudul While You Were Sleeping yang rilis pada tahun 2017. Bae Suji berperan sebagai Nam Hong Ju. Dia adalah seorang reporter berusia 29 tahun yang memiliki kemampuan bermimpi mengenai bencana di masa depan sebelum terjadi. Di drama While You Were Sleeping, Bae Suji berpasangan dengan aktor tampan Lee Jun Suk yang sedang menjalani wajib militer di tahun ini. Drama keempat berjudul Uncontrollably Fun yang rilis pada tahun 2016. Bae Suji berperan sebagai An Yul. Dia adalah seorang wanita yang berpisah dengan pacarnya pada masa kecil. Hubungan mereka berakhir karena sebuah hubungan yang membawa sial. Tapi akhirnya mereka bertemu kembali pada saat sang mantan yang diperankan oleh Kim Woo Bin menjadi aktor dan penyanyi terkenal, sedangkan An Yul seorang produser dokumentasi. Yang kelima ada drama Jiu Family Book yang rilis pada tahun 2013. Bae Suji berperan sebagai Ham Yul. Dia adalah seorang gadis polos yang pemberani, gadis yang tengah merasakan cinta pertamanya. Tapi ternyata pria yang dia cintai adalah seorang siluman yang diperankan oleh Lee Seung Gi. Drama keenam berjudul Dream High yang rilis pada tahun 2011. Drama ini memiliki season 1 dan season 2. Bae Suji berperan sebagai Go Hemi. Dia adalah karakter utama di drama ini. Berasal dari keluarga yang kaya raya, tapi bisnis ayahnya gagal setelah kematian ibunya dan membuat keluarganya terjerat hutang, membuat Bae Suji dikejar-kejar oleh kolektor hutang hampir sepanjang dari awal drama dimulai. Bae Suji bermain dengan Kim Soo Hyun. Untuk ketiga film Bae Suji, yang pertama adalah X-Fall, yang kedua Doorways. Judul film yang ketiga Bae Suji adalah Introduction to Architecture. Itulah drama dan film Bae Suji. Jangan lupa nonton drama dan filmnya. Sampai jumpa di video berikutnya.